Penyakit hawa berdarah yang hanya menyerang haiwan mungkin jarang didengar di negara ini. Namun, ia mencuri tumpuan selepas kematian lebih 50 kerbau secara tiba-tiba di Terengganu yang dilaporkan akibat penyakit hawa berdarah. Ia mula dikesan di Kampung Banggul Katong Serada, Kuala Terengganu awal September. Apatah lagi, berita kematian haiwan itu melibatkan kerbau ternakan bapa Mowgli Malaysia, Khamis Jusoh. Berita kematian lebih 50 kerbau itu turut menyentuh perasaan orang ramai apabila Muhammad Syukur Khamis menceritakan sendiri pengalamannya melihat detik kematian haiwan tersebut. Kejut bila dengar yang mati banyak. Jadi memang sedih lah. Kira selama umur suku main ni tak ada lagi lah. Kira mati banyak ni. Kira biasanya ada mati sakit lah biasanya. Apa yang lebih menyedihkan, menurut Syukur, dia melihat sendiri bagaimana kerbau ternakan bapanya itu menunggu saat untuk mati. Maknanya bagi Syukur ada pula ada lah rasa. Sebab kita tengok dari pandangan tu ada tanda-tanda je lah maknanya. Peti dia banyak nengung, lepas tu pun dia apa ni? Jadi berhidung biasanya. Jadi walah maknanya nak buat gana dah. Kalau nak tu pun, kalau dah teruk maknanya tak boleh cacat dah. Doktor ke apa? Jadi reda je lah. Maknanya yang mati-matilah nak buat gana dah. Bagi bapanya pula, yang juga pemilik kerbau itu, kejadian tersebut adalah sesuatu yang mengejutkan tetapi terpaksa menerima kenyataan itu. Terceduk hari 9 hari bulan, Ustaz. 9 hari bulan, seekor, lepas tu 2, lepas tu 3, lepas tu 4. Dia gitu lah mana. Yang ketara ingat, semalam. Semalam dia hap 11 ekor dalam kandang berkelepangan. Tu paling teruk. Hari Jumaat tu kena dah. Ada mati dalam kandang tapi tak sebanyak macam malam dengan hari ni. Pasti ada yang tertanya-tanya, apa itu hawa berdarah? Menurut pengarah Jabatan Veterina Terengganu, Dr. Muhammad Termizi Ghazali, penyakit hawa berdarah atau hemorrhagic septicemia berpunca daripada bakteria Pastorella maltosida. Ia boleh menyebabkan kematian serta-merta pada haiwan dan mudah berjangkit dengan tanda-tanda awal penyakit itu ialah demam, tiada selera makan, sugul, pernafasan menjadi kencang, sakit mata dan air liur keluar dalam jumlah yang banyak. Ini penyakit ini macam ini, kalau kita lihat pembawa tu penyebab tu adalah bakteria maltosida, kita type B. So biasanya dia akan ada terdapat di banyak bahagian di negara-negara lain. Okey, cuma saya rasa macam inilah. Penyakit ini pun yang kalau kita lihat pun di berlahiran pun ada berlaku sama je di Iraq. So maksudnya di Middle East. So maksudnya sama jugalah dan negara-negara lain. Jadi ini bukanlah satu penyakit yang orang kata yang khusus di Malaysia saja, ya betul. Dan kali pertama direportkan di Terengganu adalah pada tahun 2009, dah lama dah dulu. Dan lepas itu dia lebih kurang di area yang lebih kurang samalah. Dan selepas pada itu selama 5 tahun berturut mereka mengamalkan pemaksinan dan dia telah dapat dicegah. Dan penyakit ini berulang semula pada tahun 2017 yang lalu di Marang juga, di mukim yang berdekatan. Dan kita telah pun dapat orang kata mencegah penyakit tersebut pada tahun berikutnya, 2018 dan 2019, di mana kita telah melakukan pemaksinan secara strategik, iaitu di tempat-tempat yang terkena penyakit tersebut dan 5 km radius. Bagaimanapun, tahun ini program pemvaksinan tergendala susulan penularan pandemik COVID-19 di seluruh negara walaupun program tersebut sudah dirangka sebaiknya. Malah, faktor lain termasuk perubahan musim, atmosfera yang tercemar seperti melalui air sungai dan burung hijrah turut menyebabkan penyakit hawa berdarah ini berlaku sekali lagi pada tahun ini. Sejak Januari hingga 15 September 2020, hampir 10,000 suntikan vaksin hemorrhagic septicemia atau HS dilakukan di seluruh Terengganu
Daerah Marang menerima jumlah suntikan tertinggi dalam tempoh tersebut, iaitu 2,828. Ia diikuti Kuala Terengganu dengan 2,567 suntikan. Kita kena, orang kata, membuat pembersihan setahun sekali lah. Dan mana satu vaksin tu tahan setahun, dan setiap tahun kita kena vaksin. So sampailah orang kata kita dapat, orang kata, mencegah secara total tidak berlakunya wabak tadi. Okey, setakat ini gini, stok tu kita tak tahu sebab stok tu kita dapat daripada WRI. So WRI sentiasa mengeluarkan stok vaksin tersebut. Dan sekarang ni macam setakat ni Terengganu saja yang kena. Jadi kita request, dan saya rasa dengan apa yang berlaku sekarang ni, so pihak Petu Makmal akan menyediakan lebih banyak stok lagi lah. Susulan itu, penternak digesa untuk sentiasa memastikan ternakan lembu dan kerbau mereka mendapatkan vaksin bagi mengelakkan terkenanya penyakit hawar berdarah. Kematian secara tiba-tiba ternakan itu menyebabkan keluarga Khamis kerugian hampir RM200,000. Pada masa sama, kerbau ternakan keluarga itu dipastikan tidak keluar kandang dan tidak bercampur dengan haiwan penternak lain bagi mengelakkan penularan jangkitan itu.